Kalau sempat pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal. Nah, di sini adalah soal yang ada di kelas 5 di halaman 60. Nah, kita akan membahasnya. Di sini ada sebuah gambar ya. Nah, bandingkan kecepatan antara dua kejadian berikut. Nah, yang pertama itu ada soal mana mobil yang paling cepat ya. Nah, di sini ada mobil A dan mobil B. Nah, di sini kita akan mengetahui mobil mana yang paling cepat. Nah, kita lihat di sini untuk yang mobil A terlebih dahulu. Nah, mobil A ini untuk jaraknya itu adalah di situ 10 ya. 10 km yang ini. Nah, kemudian untuk yang waktunya di situ adalah 15 menit ya. Nah, 15 menit ini kita jadikan jam ya di sini. Berarti 15 per 60. Nah, biar mudah ini kita perkecil saja. Ini berarti kita bagi 15, 1 ini bagi 15 adalah 4 ya. Ini bagi 15, ini 15, ini 1, ini 4. Jadi 1/4 jam. Nah, untuk kecepatan sendiri, rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Nah, di situ jaraknya adalah 10 km dibagi dengan 1/4 jam. Nah, biar jika kita mengoperasikannya, kita balik saja. Jadi perkalian 10 kali. Nah, kalau kita 1/4 dibuat jadi perkalian, jadi 4/1. Nah, kita kalikan saja di sini 10 kali 4 itu adalah 40. Jadi jawabannya adalah 40 km per jam. Nah, ini untuk yang mobil A ya. Kemudian kita mobil yang B, kita letakkan di sini. Mobil B itu jaraknya adalah di sini 25 ya. 25 km. Kemudian untuk waktu itu di situ adalah 20 menit ya. Nah, ini kita ubah jadi jam, berarti di sini 20/60. Karena 1 jam itu 60 menit ya, jadi di sini 60. Nah, biar mudah kita perkecil, ini bagi 20. Ini juga bagi 20. Jadi 20 bagi 20 itu adalah 1, kemudian 60 bagi 20 itu adalah 3, jadi 1/3 jam ya. Nah, kemudian kita masuk ke rumus kecepatan. Rumusnya itu adalah jarak dibagi waktu ya. Nah, di situ jaraknya adalah 25 km, waktunya adalah 1/3 jam. Nah, ini biar mudah kita balik juga, jadi 25 kali 3/1 ya. Jadi di sini itu adalah 25 kali 3 itu adalah 75. 75 km per jam ya. Nah, di sini karena dibagi 1 jadi tidak usah dibagi ya. Jadi jawabannya yang untuk yang A itu kecepatannya 40 km per jam ya ini. Kemudian yang B adalah 75 km per jam. Sehingga
Mobil manakah yang paling cepat? Berarti di sini ya. Jadi mobil yang paling cepat adalah mobil B ya. Nah, inilah jawabannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.